pasukan polis daripada JSJ di 7 JSJ Selangor telah menjalankan beberapa operasi di 4 premis pusat hiburan sepanjang di kawasan pendastrian KIP Seri Damansara. Empat premis yang kita buat sebuah ini, di mana dua premis tidak punya lesen dan dua premis punya lesen perniagaan. Walau bagaimanapun, mereka ini telah menggunakan, telah menggaji pekerja asing, pelayan asing tanpa pas perjalanan yang sah. Tangkapan keseluruhan untuk operasi pada malam ini, selama 6 orang penjaga dan 31 pelayan, di mana 31 ini 30 wanita dan seorang pondan dari Thailand. Berdasarkan maklumat riskan yang kita jalankan, premis ini, kesemua premis ini beroperasi sejak 4 hingga 5 tahun yang lalu, dan kesemua premis ini telah pernah diserbu oleh pihak polis termasuk juga oleh D7 IPD Gombak. Jadi tangkapan ini kita buat di bawah Seksyen 55 B Akta Immigration, 61C Akta Immigration dan 61 Enactment Hiburan 1995.